Iya, enggak kali langsung aja bisa. Bisa lah ya. Oke, kita kan murah-murah. Woi, Lolo. Goblok belum datang lu ngaco. Lu mah dibohongin. Yang sangat-sangat menyesankan. Nih, lu lihat nih. Belum datang. Ini ada fotonya nih, foto. Lu lihat tuh. Apa nih? Lu kena nyamuk, kena nyamuk, kena semut. Wah, Lolo enggak bisa ditelepon, guys. Siapa sampai ini deh, sampai meratapi nasib ngelihat madu kok harganya 600.000. Wah, madu. Wah, masih air panas. Iya, enggak kali langsung aja bisa kok. Bisa lah ya. Guys, kita. Woi, Lolo. Goblok belum datang lu ngaco, lu mah dibohongin. Mana nyamuan gua ya? Nih, lu lihat nih. Belum datang. Ini ada fotonya nih, foto. Jangan lihat tuh, belum datang, Lolo. Iya, enggak ada nih. Yuk. Udah sampai, udah santai, enggak ada. Apaan tahu aku? Enggak ada. Belum ada. Goblok lu, dasar lu. Woi, Lolo. Gila asli. Ini apa lagi? Kubik. Ada apa nih? Areng. Kayak ada ininya tahu, kayak ada manis-manisnya. Royale Jelly ini harganya sekitar terus. Kamu juga nggak tahu juga guys. Oh, kita lihat dari ininya aja sih. Kita lihat dari stroke-nya guys. Stroke guys. Oh, kalau yang ini harganya ini guys sekitar 718.000. Yang ini nih yang paling gila sih ini harganya. Masa segini doang 719.000. Yang ini 289 cek. Gila lu, murah ya yang ini. Mahal sih ini. Malan yang kayak gitu, mahal. 80 atau 60 apa gitu. Apa? Apanya 80 tablet? Gigi ini 289. Ini 90. Ini untuk tablet cek. Yes, jadi di video kita kali ini kita mau batu-batu ria ya. Orang di mana-mana menyembunyikan berbatu-batu ria. Ih, ini malah berbatu-batu ria. Oke sih, kita bakal coba buka dulu ya. Ini ada padan, tidak punya konten apa-apa ya. Setiap hari mengupload video tidak ada isinya. Mungkin. Belajar membuka ginian ya. Jadi sebenarnya yang punya ini kan adalah buat si Lolo. Yang dia lagi sakit, guys. Ini malah yang makan anaknya, guys. Anaknya juga sakit sih. Sebenernya. Tapi kita coba buka dulu ya biar mantap nih. Wush, wush, gila ini kasar banget dah. Jadi kayak kuli bangunan ini kayaknya asli. Oke, kita lihat tuh, kita ada pecahan-pecahan lempengan kulit-kulit mambo. Wush, bisa bos, bisa gila. Mantap kok. Buka dulu guys. Bau guys, bauer, kayak bau obat ya. Guys. Jadi ini tangan saya kayaknya kotor ya. Coba kita lihat dulu guys. Kelihatan enggak tuh? Kok enggak kelihatan bilang aja ya. Kita langsung minum ya. Dua. Dua sehari dua kan, Bu? Ini ya. Kalau dilihat dari aturan makan, aturan pakai sehari minum 5. Nah, kita langsung aja sehari minum 5. Ini gimana kok, ditelan apa digigit apa gimana? Dasar mah itu. Kalau dewasa katanya suruh langsung gigit. Dari India gue bilang ini makanan dari India. Wih, sekarang kita udah punya bendara. Bendara Republik Prancis, guys. Jadi itu lihat tuh. Menara di belakang adalah menara buatan saya. Menara pengrusak kerajinan bumi. Dan nanti ini akan ditambah ya di sini ya. Kita akan tambahin di atasnya nanti. Lucu. Ada tetap dah. Mulu-mulu kita. Banyak bener dari mulut.
Jadi kita bakal coba untuk membangun menara biar lebih tinggi lagi ya, men. Wadidaw. Semakin tinggi dan juga semakin menuju ke surga ya. Oke. Mungkin kita bakalan coba yang unboxing-nya ini ya. Ini 700.000 ini, guys. Bisa mahal begini ya, Pak. Tapi enggak apa-apa ya, ini murah. Murah banget, guys. Bisa mahal begini tapi ini murah. Tapi sih sebenarnya ini emang murah ya, guys. Ini emang murah kalau udah dibayar. Sebelum dibayar pusing juga bilang mahal nanti. Wah. Taruh aja. Ini taruh ini. Nanti nawarin. Apo? Oh, guys ya. Ditawarin sama si Apo, guys. Kacau nih si Apo nih, bener-bener ya, guys ya. Tuh, bisa begitu, Po. Kenapa itu, Po? Po. Kenapa tuh? Kenapa tuh artinya? Anak kecil juga tahu itu bertahap. Bingung gue juga tuh sama si Apo dah. Serah si Apo dah. Kita bakal coba untuk menghabiskannya. Jadi sebenarnya kali ini kita akan buka sebuah ini ya, namanya jelly, guys. Jelly bikin di batu. Di sini buka. Jelly. Kita akan coba cicipi. Apakah jelly ini berasa atau tidak? Ada bahkan bau, bau amis. Gak tau juga ya. Coba kita buka dulu, guys. Ini kayak mirip ini ya. Ini kayak mirip minyak kaki gajah cap kapak balilah. Spice banget deh. Mari, bos. Jadilah seperti kubik. Abis dibuka bisa pecah ini. Kenapa makanya dibabelin? Itu supaya kalau ada yang banding-banding tidak pecah di jalan. Wush, mat bos. Tuh kan bener kan? Wah, ini bisa ada kehidupan di dalam, men. Tuh anda lihat tuh. Wush. Bisa ada kehidupan ini di dalam ini. Jadinya ini kehidupan ini ya. 549.000 cek. Oh ini ternyata yang gopek ceng itu ya. Bisa dapat satu handphone. Ya, anda tahu gak? Handphone saya ada satu. Merek Sonai. Harga 549.000. Percis. 1.540.000 ini habis handphone kalau dipegang. Ha, ini handphone. 549.000. Tidak habis-habis. Pok. Kenapa kok bedanya? Ini 549.000 sama ini. Misalnya ini 549.000 juga. Gimana, Bu? Hah? Awalnya siapa pusing, guys. Dia enggak bisa nge-review. Mendingan saya aja yang nge-review. Sama saya juga enggak bisa nge-review ya. Mending kita coba buka dulu, cek. Kita bakal nyoba lihat di sini ya. Mari, bos. Apakah komposisi di sini yang membuat dia mahal gitu, guys? Apa sih? Apaan? Ini sih nggak tahu juga, guys. Komposisi dari Indian School Squad. Ini dari sekolah nih. Kok bocor kalau gini nih? Tuh, poh. Beda, poh. Bisa keluar ini, poh. Minyaknya. Ah, ini kurang latin yang masuk, guys. Telaten. Tuh, lihat tuh, guys. Tuh, nanti jangan nanti tiba-tiba saya yang dimarah-marahin ya. Nanti mama saya tuh suka marah-marah mulu sama saya bingung ya. Kemarin kagak diambilin, padahal belum datang. Bilang belum diambilin ya. Udah jangan kocok-kocok lah ya. Ini nanti tambah-tambah keluar ya. Kita buka dulu, guys. Mari, bos, kita coba buka dulu di sini. Nah, ini dia. Ini dia warnanya kayak gini. Kayak madu ya. Dia juga madu juga kok ini, bos. Jadi ini madu dibuat. Jadi dari sarang lebay nih kayaknya. Dari sarang lebay. Anda dari sarang lebay ya. Gila kayak emas banget dah ini tuh. Iya kan? Soalnya ini kemilauan guys, terlalu kuning gitu guys ya. Kita makan bakaran emas yang lebih dari batas. Gila. Thank you.
segala sesuatu di depan matahari menjadi emas. Benar. Tangannya lagi yang jahil ya. Dicoba dulu di sini, madu alami tidak dapat mengkristal. Hal ini tidak mempengaruhi bahwa soal jadi mengkristal itu jadi kayak dia tuh menumpuk jadi ke diamond gitu guys. Oh pantes guys. Oh pantes itu tadi tangan saya kayaknya lengket-lengket ya. Push. Po ini po. Lecetan ini, pegang nih. Apaan? Mengkristal. Enggak, ini masukin kulkas maksudnya. Iya ini pegang nih. Kulkas jadi pada kotor. Enggak, ini mau nyanyi jadi gimana? Taruh aja. Ini pegang nih. Masukin tanam plastik semua. Enggak bisa. Po. Mantep lu. Domelin ya lo, masih aku. Ini mau diminum. Kapan mau diminumnya? Domelin tuh kalau masukin plastik itu anu. Apo, nanti masukin dulu sini lagi dah. Ini po, minumnya pakai sendok ini guys. Yo main lagi cek, mantap dong. Cahaya gila. Ini juga outing, pasukan segala macam segala jenis kehidupan yang ada di masa depan. Ya, cek kita bakal ngelap dulu ya. Gila, segitu ya. Jadi kayak ini ya. Jadi beracun lo, madep lo. Jadi sebenarnya kemarin ada yang ngomong guys ya, yang ngomong nih, nyampe di kuping saya, ternyata makan madu itu dapat menyebabkan orang susah BAB ya. Saya nggak tahu apakah anda jadi susah BAB atau enggak, tapi kalau anda susah BAB, makan paya dan jangan lupa makan juga semangka. Kita coba dulu, walau makanya diemin di sini nih, diem jangan dibawa jalan. Dan tadi dibawa jalan dulu, jadinya apa? Jadi belecetan itu tumpat-tumpat dulu tuh. Guys. Geblek asli ini. Guys. Kita coba buka dulu di sini, cek. Lantai menjadi ini ya. Menjadi gersang. Lantai menjadi gersang. Terus apa lagi? Menjadi lengket. Kita diomelin kan itu. Coba dulu lah ya. Kita ya. Oh susah lu. Oh ini madunya kayak ini tau kok. Oh madunya rasanya kayak madu kok. Kan dicolongin gitu lagi, cepat ya? Enggak lah. Udah cek. Nah. Po, udah nih, Po. Oke, guys. Mungkin sekian dulu video kita kali ini. Katanya bisa tonton sampai 9 menit tawa. Sekian dulu kita punya review. Mungkin review kali ini agak sedikit lucu, tapi agak sedikit berat, ya. Agak sedikit berat di kantong enteng di pembicaraan berat di kantong boleh juga sih boleh lah ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa ketahuan bisa kasih beri nol tolong kecikupan semoga kalian semua cepat sembuh dan jangan lupa untuk tetap selalu bersemangat ya siapa tuh guys. Kita kasih apa nih set mana push tangan gua langsung punya anting ya sampai semangat saking semangat aja siapa sampai mau tidur jadi bawahnya. Peace, bye-bye. Bos gimana nih? Lolo, itu kurusan dia. Hah? Ya, si Esther kurusan ya. Kurusan? Kebanyakan pikiran kali dia ya. Jalan, tarik. Mas gue turun.